<applause> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده sahabat Ismail Radio dan Ismail TV di mana saja antum berada. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi sihatin wa afiyah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa'ala millati abina Ibrahim wa makana minal Renungan hadis pada kesempatan hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Hadis ini berkisahkan tentang perjalanan Nabi Allah Musa alaihissalam <tuh> bersumber dari sahabat Nabi Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang Musa. Yang dimaksud atau yang pertanyaan yang ditanyakan oleh Sa'id bin Jubair ini adalah Musa sohibil Khadir ya temannya Nabi Khidir ya Khidir kita baca Khidir gitu ya nah tentunya ini bukan Musa yang lainnya ya karena ada anggapan yang keliru dari uh, Nauf al Bikali ya. beliau ini adalah seorang Tabiin dari Damaskus ya padahal beliau ini adalah utama dan alim lebih-lebih ke berita Israeliat ya beliau berpendapat bahwa Musa yang dimaksud di dalam kajian kita ini adalah bukan Musa Bani Israel. Lalu hal tersebut diluruskan oleh Abdullah ibnu Abbas bahwa yang dimaksud Musa dalam kajian ini adalah Musa al-Mursalu ila Bani Israel, yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk Bani Israel. Nah, kemudian <tuh> di dalam kisah ini ya di dalam kisah ini ya Nabi Nabi Musa alaihissalam di dalam kisah ini Nabi Musa alaihissalam ya tentunya bersama Khadir ya Nabi S.A.W. alaihi wasallam ya telah menyebutkan ya annahu bainama nabiyullah Musa fi jama'ati jama'atin Bani Israel. Jadi ketika Nabi Allah Musa Alaihissalam berada di tengah-tengah Bani Israel, ya, jadi ketika apakah beliau ketika menyampaikan ceramah atau menyampaikan khutbah atau menyampaikan ya wasiat-wasiat ke Bani Israel, Ja'ahu rojulun, Lalu ada seorang yang mendatangi Musa alaihissalam. Fasa'alahu. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Pertanyaannya adalah, Hal ta'lamu ahadan dan fil ardi. Wahai Musa, apakah kamu tahu ada orang yang lebih pandai daripada kamu di muka bumi ini? Jadi itu pertanyaan yang, yang to the point saja ya. Jadi bertanya, ya Musa, apakah kamu tahu ada seseorang yang lebih berilmu daripada kamu ya di belahan bumi ini? Kata Musa alaihissalam, nggak ada, nggak ada. Jadi Nabi Musa alaihissalam merasa dirinya yang paling eh, yang paling pandai, yang paling pinter ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam meniadakan adanya orang yang lebih mengerti daripada dirinya. Ya kenapa Nabi Musa alaihissalam menganggap tidak ada orang yang lebih mengerti atau lebih paham daripada dirinya? Karena Nabi Musa adalah Nabi Yun Wayuhailaihi. Karena beliau adalah seorang Nabi dan dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat Radio yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang terjadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Tanda kutip ya, menghukum Musa alaihissalam karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Coba kalau Nabi Musa mengatakan Allah alam, berarti kan ilmu itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Musa mengatakan enggak ada. Mungkin dalam riwayat yang lain disebutkan yang paling mengerti ya saya, nggak ada yang lain gitu. Maka datanglah peringatan kepada Musa alaihissalam ya agar Nabi Musa alaihissalam ya belajar. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Musa alaihissalam bahwa ada seseorang yang lebih mengerti daripada kamu ya Musa. Ya, ini seorang nabi yang Allah berikan ilmu ya Uh, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dikasihkan ilmu tersebut kepada Musa Alaihissalam. Siapa dia? Dia adalah Abdun, seorang hamba namanya Khadir. Namanya Khadir. Ya, ada pendapat ulama itu kenapa disebut Khadir karena ketika beliau duduk di pasir itu maka di situ tumbuh tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau. Khadir artinya hijau kan? Hijau ya seperti itu ya di mana beliau berada di situ subur itu itu adalah hamba Allah yang disebut dengan atau yang namanya adalah khadir nah dia di mana beliau ini di mana ya wahua indah majmail bahrain berada di dua pertemuan lautan ya pertemuan lautan yakni lautan Faris Persia ya. eh, uh, <coughs> kemudian juga lautan Romawi jadi arah timur eh, laut Persi, dari arah barat adalah eh, laut Romawi. Ada juga yang berpendapat bahwa Majmal al-Bahrain pertemuan dua laut itu adalah di Tonjah, di eh, negeri Mahribi yang paling ujung. Ya, akhirnya Nabi Musa alaihissalam bertanya keifah yasilu ilai gimana caranya supaya bisa bertemu dengan Uh, khadir tadi itu bertemu dengan orang yang lebih mengerti daripada Musa maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu ya carilah dia di tepi pantai ya intasakhrah pantai tapi enggak ya, jauh di situ ada uh, batu besar begitu kemudian ya Rabbi, ya Musa alaihissalam mengatakan ya Allah bagaimana nih ya apa bekalnya nih? Ya aku bisa bertemu dengan dia. Maka Allah Subhanahu ta'ala memberikan wahyu takhudu hutan ya Kamu uh, bawa seekor ikan, ya. Kemudian ikan itu ditaruh di keranjang, keranjang yang bolong-bolong begitu. Karena ada keranjang yang bolong-bolong ya. Nah. Jadi artinya bekal kamu adalah uh, huda ikan, ikan yang sudah dibakar itu kalau digoreng mungkin nggak ada minyaknya ya. ya. tapi dibakar artinya matang gitu <tuh> jadi ikan itu matang <tuh> nah kalau ikan nanti itu hilang maka kembalilah kamu ke tempat hilangnya tersebut ini saya kamu akan menjumpainya itu ya akhirnya intinya kemudian Nabi Musa alaihissalam ya berjalan ditemani oleh murid beliau Yusha bin Nun yang Yusya bin Nun ini Kelak sesudah Nabi Musa dan Nabi Harun Meninggal dunia Maka Yusya bin Nun ini menjadi seorang Nabi Pengganti Musa Dan pengganti Harun alaihissalam Nah sahabat semuanya Yang dimulakan oleh Allah Intinya kemudian Nabi Musa alaihissalam uh, Lapar ya Kemudian minta ke pembantunya Atau ke muridnya ini Mana ikannya Kita udah lapar nih mau makan nih Nah, barulah teringat bahwa ikannya itu lepas, membuat jalan gitu ya dari pasir-pasir itu ke laut. Kata Musa, oh berarti di situ, ya di situ orang yang akan kita cari itu. Kembalilah Musa alaihissalam menelusuri jalan yang uh, ditempuhnya sebelumnya. Ya cukup lama ya. Ada yang mengatakan sehari semalam, ada yang mengatakan ya sekian hak sekian jam lah begitu. Ya yeah, akhirnya menelusuri jalan yang tadinya dilewati kembali lagi ke Batu Besar yang tidak jauh dari laut. Nah situ ternyata Nabi Musa alaihissalam melihat seorang laki-laki yang sedang berkemul uh, dengan selimut. Ya yeah, di tepi pantai kan dingin ya, yeah. Yeah, jadi selimutan lah begitu. Tapi tidak disebutkan selimutnya jenisnya apa. Yang jelas berselimut disitulah kemudian Nabi Musa alaihissalam mengucapkan salam itu, ya, mengucapkan salam, ya, ya biasa, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di saat itu Khadir mengatakan wa Nabi Ardika salam. Uh, di negeri mana ini, ya, yang di, diajarkan salam ini karena nggak ada di muka bumi waktu itu di dunianya khidir itu khadir itu tidak ada yang mengucapkan salam ini kok tiba-tiba ada yang mengucapkan salam, salam. itu jadi waan nabi ardiqa salam ya dari mana ya kamu bisa mengucapkan salam ini gitu kamu dari kampung mana sih kok, kok mengucapkan salam begini seperti itu ya jadi memang pada waktu itu nggak ada di muka bumi ini yang eh, mengucapkan salam atau muslim lah begitu jadi dalam riwayat imam muslim disebutkan Musa musalil khadir nabi musa alaihissalam berkata kepada khadir assalamualaikum ya assalamualaikum ya kemudian fakasafat tauba an wajhi. beliau menyingkap uh, baju tersebut dari wajahnya kemulan semula kemulan kan hmm. ketika dia mengucapkan salam kaget itu ya, kamu dari negeri mana diajarkan mengucapkan salam ini dibukalah Uh, apa namanya selimut yang menutupi wajahnya tersebut lalu dijawab waalaikumsalam ya assalamualaikum ya, jawabannya waalaikumsalam lalu Nabi Musa alaihissalam mengemukakan ya maksud kedatangannya adalah untuk belajar itu untuk belajar uh, ilmu yang uh, tentunya diajarkan oleh Allah untuk khadir ya <tuh> Ternyata ya Khadir dengan Musa alaihissalam ini ya mau menerima yang sebelumnya keberatan wah kamu gak akan bisa sabar gitu ya intinya Allah memberikan wahyu kepadaku apa yang tidak diwahyukan kepadamu demikian pula Allah mengajarkan kepadamu ilmu yang tidak aja yang tidak diajarkan kepadaku jadi masing-masing punya ilmu yang tidak diajarkan ke mereka nah, seperti itu akhirnya dengan uh, meyakinkan ya Akhirnya Khadir mau menemani Musa alaihissalam Karena Musa yang ingin ditemani Datang kepada Khadir ya Kemudian Khadir mau menerima Musa alaihissalam Berjalanlah kedua hamba ini Di tepi laut ya Ya, Jalan saja Di pintu laut. Tidak ada perahu yang, menyam yang mendatanginya Ya uh, Kecuali Satu perahu yang miliknya orang miskin itu Ya orang miskin itu jadi ini kan berjalan dari pulau satu ke pulau yang lain, ya. Maka alat transportasi, transportasi tiada lain kecuali perahu, ya. ya. Perahu. Nah ternyata perahunya ini adalah perahunya orang miskin, ya. Nah melihat e, ada dua hamba Allah ini, ya. Yang satu Khadir, yang satu Musa. Wallahu alam yang jelas mereka yang punya perahu ini tidak mengenal Nabi Musa salam. Mungkin mereka mengenal khadir, ya, karena khadir kan penduduk uh, pantai tersebut. Akhirnya, yang punya perahu ini mempersilahkan uh, khadir dan Musa, alaihimussalam, alaihimussalam, untuk naik perahu tidak perlu bayar, alias gratis gitu. Nah, di saat itulah sabarisme radio, nabi khadir melihat ada usfur, ada burung kecil itu yang mematok-matok uh, air yang berada di tidak jauh dari uh, perahu yang berjalan. Jadi ada burung yang katakanlah uh, datang, apa namanya, berhenti ya di pinggir uh, papan bahtera tersebut sambil kemudian mematok-matok air. Tentunya airnya kecil sekalian, ya? sedikit sekalian. Ya? Uh, lalu hadir mengatakan bahwa ilmu uh, yang Allah berikan kepada kita ini enggak mengurangi ilmu Allah melainkan seperti uh, patokan air yang di lautan itu. Artinya ma'uti itu minal ilmi illah Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kita ini adalah ilmu yang sangat sedikit sekali. Nah, lalu tidak lama setelah peristiwa itu ya Nabi Khadir kemudian merusak ya, merusak papan perahu tersebut ya, bocorlah ya Nabi Musa kalang kabut kan <laughs> mengambil bajunya kemudian di, apa namanya di, ya, di, buat nutupin nah, supaya nggak tenggelam, begitu kan nah, seperti itu, nah, disitulah kemudian Nabi Musa, alaihissalam seolah-olah uh, interupsi kepada Khadir, ya uh, kenapa engkau merusak perahu ini ya yeah. yeah. ini kan membahayakan yang punya perahu dan penumpang yang lain termasuk kita bisa tenggelam mati di sini gitu maka di setelah Khadir mengatakan alam akul inna kalam tastatia maya sabar bukankah aku sudah katakan kamu tidak akan sabar itu maka Nabi Musa Islam meminta maaf kali yang pertama ini dia lupa gitu <laughs> lupa ya ya yeah. karena gak harus sabar syaratnya harus sabar Lalu Nabi Musa Alaihissalam dan Khadir turun dari bahtera yang sudah dirusak tadi itu. Ya jalan lagi, ya, berjalan, menelusuri pantai, ada beberapa anak yang sedang main, diambil satu kemudian, di pelintir, di pelintir apa, di ya, di piting kepalanya begitu oleh Khadir sampai mati. Sampai mati itu anak itu, sampai mati gitu. Nah melihat peristiwa itu reaksi Nabi Musa alaihi luar biasa. Wah ini keterlaluan ini. Ini lebih sadis daripada yang pertama. Kalau yang pertama hanya membocorkan bahtera ya. Untuk yang kali yang kedua ini memiting anak yang masih kecil kemudian sampai mati. Hmm. Protes lagi Nabi Allah Musa alaihi ya. Lalu uh, Khadir mengatakan, bukankah sudah aku katakan kamu tidak akan Sabar ya. Ya sudah kalau gitu saya berjanji sekali lagi saya bertanya atau interupsi berarti saya sudah cukup menyertaimu. Berjalanlah mereka berdua dalam keadaan lapar masuk ke sebuah kampung ya, minta makan, minta minum. Tidak ada yang ngasih. Jadi ini kampung pelit ini. Ya penduduk yang pelit ini, satu pun tidak ada yang memberinya. Ketika itu, Khadir melihat ada dinding yang miring, ya, dinding yang hampir roboh. Begitu, ya, kemudian oleh Khadir ada yang dua pendapat. Ini pertama dirusak, kemudian dibangun dinding yang baru, atau memang ditegakkan saja, ditegakkan supaya tidak roboh. Nah, Musa Alaihissalam mengatakan, "Waduh, kita tadi minta makan, gak dikasih, minta minum, gak dikasih oleh penduduk ini. Ini kan kesempatan kita." Uh, minta upah ya dengan upah itu kita bisa beli makan bisa beli minum kata khadir gimana ada firaku baini wa bainika wah kalau gitu kita nggak bisa lama-lama nih ya ini adalah masa perpisahan goodbye <laughs> masa nah. perpisahan antara diriku dan kamu namun khadir menjelaskan ya apa yang uh, beliau lakukan itu maka di Al-Quran surah Al-Kahfi itu disebutkan Ammas safinatu fakanat lima sakina nafil bahar jadi perahu ya, perahu itu milik orang miskin yang mencari nafkah di lautan. Fa'aratu an aibaha. Aku betul-betul berniat menghancurkannya. Jadi bukan kebetulan, itu berniat menghancurkannya ya. Karena apa? Alasannya adalah wakna ahum maliku yakhudukul asapi wasba. Ada raja yang suka merampas perahu yang masih utuh, yang masih sempurna. Jadi ini perahunya orang miskin. Jadi kalau rusak nggak akan diambil oleh raja, raja. nggak akan dirampok oleh raja. Bayangkan ada raja. raja, raja kok jadi perampok gitu loh. Seharusnya raja itu kan mengayomi rakyatnya, betul nggak? Betul. Memakmurkan rakyatnya. Ini malah raja. Ini zaman dulu ya, zaman Nabi Khadir ya Raja yang seharusnya berbaik kepada rakyatnya Memperhatikan rakyatnya Ini malah enggak tukang rampas Ya tukang rampas itu Raja Ya perahu-perahu yang bagus dirampas Nah ketika dirusak enggak dirampas lagi Jadi Nabi Khadir menjelaskan ini perahunya orang miskin ini Jadi kita bayangkan orang miskin punya perahu ya Betul enggak? Betul. Orang miskin punya perahu. Kalau begitu apa definisi miskin? Dia miskin punya perahu loh. Iya. Jadi kalau kita lihat definisi miskin itu ada fakir ada miskin ya. Kalau Betul. fakir itu lebih ngenes daripada miskin. Itu fakir ya. Katakanlah fakir itu hanya bisa memenuhi kebutuhannya 40 dari kebutuhan sebulannya. Sedangkan miskin itu lebih dari 50 tapi tidak mencapai 100, 100%. persen. Nah. Orang miskin punya perahu. Karena perahu itu digunakan untuk mencari nafkah. Nah, hari ini orang miskin bisa jadi punya motor. Bayangan aja. Orang miskin punya motor. Kenapa? Karena motor itu digunakan untuk bermaisah. Menarik. Apa namanya sekarang ini? Gojek ya. Gojek atau yang lainnya. Jadi, orang miskin punya motor. motor itu, karena digunakan untuk mencari nafkah. Bahkan sekarang ini orang miskin kadang hidupnya kayaknya lebih daripada orang yang dianggap kaya ya. Nah. Handphonenya Samsung S S berapa? 23. S23. Iya. <tik> 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 Samsung S23. Masya Allah. Iya. <tik> Intinya orang miskin itu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan pokok Uh, sebulannya nggak bisa memenuhi itu miskin. Nah di sini Nabi Khadir menjelaskan bahwa itu adalah perahunya orang miskin. miskin. Aku sengaja rusak memang karena ada raja yang suka merus, uh, yang suka merampok atau merampas perahu-perahu yang baik. Tentunya nggak 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 langsung rajanya ya. Mungkin anak buahnya ya. Nah maksud so. raja mau merampas merampok begitu sih. Ya tentu anak buahnya lah tinggal laporan-laporan aja kan raja hari ini dapat lima perahu misalnya gitu ya ya seperti itu nah sekarang anak kecil itu yang dibunuh tadi itu siapa Ya. wahamul hulam anak yang kecil tadi itu ayahnya itu mukmin ayahnya mukmin aku takut nanti kalau dia gede menjadi tuhyanan wakufro ya aku takut nanti uh, dia memaksa orang tuanya untuk menjadi orang kafir, gitu. orang kafir, dan ya, melampaui batas, melampaui batas, dan kafir. Gitu. Jadi, ini pengetahuan Allah, tentunya diberikan kepada khadir, bahwa anak-anak ini nanti menjadi kafir, kan? Gitu, nah. anak ini menjadi kafir dan akan memaksa uh, orang tuanya jadi kafir. Padahal, orang tuanya adalah mukmin, dibunuh aja gitu. Ini tentunya ilmu. Nah. Uh, bukan sembarangan ilmu ya Kita nggak boleh meniru ilmu khadir dalam hal ini ya. Kemudian Aku ingin ya Kami ingin agar Allah menggantikan Buat kedua orang tuanya itu Anak yang khair minhu Zakat wa akroba rahma Jadi supaya diganti anak yang baik lah ya Anak ya. yang soleh Anak yang, yang taat gitu, gitu. Yang ketiga Wa amal jidar Tadi ada dinding yang roboh itu milik dua anak yatim yang hidup di kota. Ini di desa. Ini kan di desa nih. Anak yatimnya tidak di kampung ini. Anak yatimnya di kota. Ya. Nah, di bawahnya itu ada kanzun. Ya. Ada harta simpanan orang tuanya. Nah, bapaknya ini soleh. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan mereka balik, kemudian mereka bisa menikmati harta sebagai kasih sayang Tuhanmu. Nah, kemudian uh, hadir mengatakan wa ma fa'altu an amri. Ya, aku melakukan itu bukan karena mengikuti kemauanku gitu kan, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fa'altuhu an amri. Hmm. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alai sabra. Itulah penjelasan uh, tentang peristiwa-peristiwa yang kamu nggak sabar itu. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal tersebut, kemudian beliau memberikan komentar. Apa komentarnya? Yarhamullahu Musa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Yarhamullahu Musa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmah kepada Musa. Lawatidna law sabar. Sebetulnya kami senang banget itu kalau Musa dulu itu bersabar gitu. Artinya kalau Nabi Musa bersabar tuh banyak pelajaran-pelajaran ya kan. Nah. Banyak pelajaran-pelajaran peristiwa-peristiwa yang lain, ya. Jadi uh, di sini penjelasan betapa Nabi menginginkan seandainya Musa dulu itu bersabar gitu kan. Bersama Khadir sehingga banyak keajaiban-keajaiban hal-hal yang gaib yang akan ditemui oleh Musa alaihissalam Ya, bagaimana enggak kejadian yang gaib, kejadian yang uh, yang bikin takjub ya kan? perahu bagi baik 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 di lubang lubang anak yang baru main di pelintir dipiting kepalanya kemudian sampai meninggal dunia lalu ada tembok di ditegakkan lagi ini kan ajaib ajaib ya peristiwa peristiwa yang menakjubkan nah seandainya Musa alaihissalam sabar bersama Khadir tentunya banyak keajaiban keajaiban yang lain makanya Nabi Musa Nabi Muhammad saw menyebutkan Semoga Allah merahmati Musa. Padahal kami seneng banget seandainya Musa itu bersabar. Artinya bersabar akan mendapatkan apa? Tambahan-tambahan ilmu, pengetahuan. Baik, eh, sahabat semerari yang dimulai oleh Allah. Apa pelajaran dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Riwayat ini apa pelajarannya? Di antaranya adalah ihtimalul mashakkoh ilm, bahwa mencari ilmu itu butuh apa namanya? atau terdapat kesulitan dan kelelahan ya. Jadi luar biasa di zaman dulu itu Nabi Musa AS ingin mendapatkan ilmu, beliau safar. Beliau bepergian itu. Tentunya bepergian yang jalan kaki ya, menelusuri pantai ya. sampai menemukan tanda-tanda kalau di situ ada gurunya, calon gurunya yaitu Khadir alaihissalam. Itu luar biasa Para ulama dulu termasuk ulama-ulama hadis Imam Bukhari ya Imam Muslim ya dalam meriwatkan hadis kan jalan jauh gitu ya masya Allah kalau sekarang ini uh, dapat ilmu itu paling mudah betul kan betul media-media luar biasa kita di rumah bisa mendapatkan ilmu walaupun tentu yang terbaik tetap menghadiri majelis ilmu kan uh, majelis yang di Rindukan oleh orang-orang soleh masih selang diiduhkan oleh para sahabat Nabi SAW, Jadi ini pelajaran uh, tentang kisah tersebut. Ada pelajaran yang lain bahwa di dalam riwayat ini ada satu isyarat tentang istiad fil ilmin Harus uh, seharusnya kita ini terus menambah ilmu, yeah. menambah ilmu tiap hari ilmunya bertambah. Ya, Hari ilmunya bertambah. Kemudian mengetahui kebenaran dari yang ahlinya itu pasti akan menambah ilmu. Jadi kalau belajar ya dari ahlinya ya. Kalau nggak dari ahlinya ya jangan ya. belajar agama. Jangan kepada orang yang klenek ya, gak? nanti nggak ya. mungkin bisa gitu. Juga pelajaran yang lain dari uh, riwayat ini adalah ilm. keutamaan menuntut mm -hmm. ilmu ya, menuntut ilmu mencari ilmu jadi ilmu itu uh, al ilmu yu'ta walayati ya, ilmu itu didatangi bukan mendatangi jadi idealnya ya idealnya ini kalau kita bicara ideal itu seorang ulama seorang ustadz itu punya kajian di tempatnya sehingga jamaah pada datang ya bukan diundang sana diundang sini <laughs> yang ada kan begitu ya nah. tablet abar di sana tablet abar di sini ustadznya nggak punya kajian di rumahnya atau di wilayahnya atau nggak punya pesantren gitu nggak punya lembaga pendidikan sehingga ustadznya ini menjadi ustadz terbang kalau ada dosen terbang ada ustadz terbang <laughs> ya tablet sana tablet sini tablet ini dan sebagainya al ilmu yuk tawalayatih <laughs> ilmu itu didatangi bukan mendatangi kan jadi orang alim itu idealnya didatangi bukan diundang sana diundang sini ya kasihan mereka waktunya habis untuk diundang sana undang sini juga al-adab al-alim adab, al -alim. adab uh, bersama orang yang berilmu ya adab murid kepada gurunya lah hmm. begitu adabnya ya jangan banyak bertanya gitu ya hmm. jangan banyak interupsi ilmu guru namanya guru kan lebih tahu daripada muridnya ya guru melakukan ini jangan diprotes sudah ikutin saja kalau memang benar ilmunya ya tentunya kalau nggak benar ya jangan juga ada pelajaran luzu tawaduk fitola ilm tawaduk di dalam menuntut ilmu jangan sombong ya karena siapa yang bertambah ilmunya maka bertambah ketawaduannya jangan bertambah ilmu malah bertambah kesombongannya ya, ini nggak boleh ya. juga khidmah khidmah tuto bila ilmu limu alimi bagaimana seorang penuntut ilmu itu memiliki khidmah kepada yang mengajarkannya ya idha kana asgara minhu walaupun uh, gurunya itu kadang-kadang lebih muda daripada dirinya siapa tahu Nabi Khadil lebih muda daripada Musa alaihissalam kita nggak tahu kan karena kita nggak baca akte kelahirannya jadi kita nggak tahu nah sekarang ini banyak anak-anak muda dai-dai muda satu saat muda yang diajari jauh lebih tua bisa aja terjadi itu tetapi walaupun demikian tetap ya ada ada apa namanya ada khidmah ya ada semacam pengabdian gitu loh penghormatan pengabdian dan sebagainya seperti itu ya Uh, saya rasa uh, demikian pelajaran-pelajaran Yang bisa kita petik dari Kisah uh, Apa namanya Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khadir Intinya memang Sejak awal ini uh, memberikan pelajaran Kepada kita Agar kita ini jangan merasa Paling mengerti ya Paling berilmu, paling mengerti Paling Apalagi paling-paling-paling-paling lah gitu sehingga kadang-kadang sombong muncul kesombongan kadang-kadang menghalangi orang untuk tolabul ilm ya jangan belajar sama si fulan si fulan si fulan artinya belajar aja sama saya aja <tutuk> <tutuk> kan gitu kan kenapa nggak boleh belajar sama si fulan jangan belajar sama si fulan manhasnya manhajnya nggak jelas gitu kan ilmunya nggak jelas sanatnya kemana juga nggak jelas gitu berarti yang jelas saya kan gitu kan ya. <laughs> oh ini bagian dari kesombongan itu ya selama sumber-sumber yang disampaikan itu ada dalil ya menal Quran wa ala fahmi sahaba apa alasannya nggak boleh menuntut ilmu belajar ilmu dari ustadz si fulan ustadz si fulan saya khawatir ini bagian dari sebuah kesombongan ya, alasannya uh, agar tidak tercemari manhajnya gitu lagi dari mana tercemari yang sama-sama buku yang dibahas sama ya kan nah. e, e, pemaham mas pemahamannya sama buku yang dibahas sama ya sumbernya sama yang dibaca Sahih Bukhari dengan sarahnya sama yang dibaca Kitab Tauhid dengan sarahnya Fathul Majid sama yang dibaca apa lagi e, Buluhul Maram dengan sarahnya Syekh Abdullah Al-Basam sama, terus apa yang membedakan? Ya, yeah. yang satu mengajarkan Tauhid ya, yeah. Yang lain juga mengajarkan tauhid, yang satu mengajarkan haramnya syirik, yang satu juga mengajarkan haramnya syirik, syirik. yang satu mengajarkan boleh tawasul kepada uh, doa orang soleh yang masih hidup, satu juga sama. Terus apa yang membedakan? Lalu apa kemudian muncul jangan belajar dari sifulan sifulan diragukan manhajnya, diragukan akidahnya? Lo kok sama kok? Apa yang diragukan gitu? Jadi jangan-jangan ini bagian dari arogansi? Uh, seorang muallim seorang mubalik ya. min Kurang apa Nabi Musa alaihissalam ya. Akhirnya ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, orang bilang di atas langit ada langit, langit kembali. Wallahu'alam. Wallahu'alam.